Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Scorpio, Juli, minggu kedua. Ayo kita lihat kartunya. Ada apa denganmu di Juli, minggu kedua? Bagaimana energimu, kondisimu, emosimu? Scorpio, Juli, minggu kedua. Teman-teman, kita dalam general reading, energi yang Pisces persa maju mundur dan mungkin tidak bisa resonate dengan semua. Scorpio, Juli, minggu kedua. Energimu di sini the Fox. Ini kartunya Scorpio sendiri ya, Fox ini. Ini energinya terlihat negatif. Ini apa ya? Hati-hati kalau ada energi yang seperti ini. Scorpio, mungkin ini seperti indikasi waspada. Apakah di sini ada masalah ya? Harus waspada terhadap lingkungan kamu, sekeliling kamu, atau terhadap dirimu sendiri, ya? Jadi sesuaikan energinya, kondisinya dengan keadaanmu. Perhatikan ya, kalau orang sekeliling, perhatikan mereka. Apakah tujuan mereka benar, ya? Apakah mereka punya maksud-maksud tersembunyi harus dipelajari. Namun jika ini dari dalam dirimu sendiri, ya, jadi ini bisa dari orang, energi negatif, bisa dari dalam diri kita. Ayo perhatikan lagi niat kamu, ya. Di sini kamu seperti apa ya, peringatan ya, warning di sini. Jangan mencapai tujuanmu dengan cara apapun, ya. Karena suatu hari kebenaran akan datang dan itu akan berakhir buruk untuk kamu. Oke? Ketika kita bertindak tidak adil. Jadi the fog ini energi kamu negatif ya. Di sini digambarkan kalau fog tentang kecurangan, kebohongan, ya. Tipu daya ada di the fog sini. Ya, jadi hati-hati mungkin dari luar atau jika dari dalam dirimu, ayo perhatikan dirimu, jaga langkahmu ya. Jaga langkahmu di Juli minggu kedua. Ini aku tidak di meja kerjaku ya karena saya sedang di luar rumah. Di rumah adikku, jadi enggak apa-apa, kita di ini di lantai loh kerjanya. Sembilan kartu untuk Scorpio. Scorpio, Scorpio. Oke. Scorpio, ini tentang stabilitas. Tentang keamanan dan rasa nyaman. Di Juli minggu kedua. Dengan energimu yang negatif ya, tadi ada banyak pesan dan peringatan. Scorpio, mungkin kalau dalam cerita cinta ini apa nih ceritanya? Mungkin Scorpio di sini menjalin hubungan dengan seseorang ya. Ini cerita cinta, ini sebentar saya lihat tuh bingkainya. Ya. Scorpio ada gambaran ini kalau pohon ini cerita karma ya, karma. Di dalam hubungan cinta ada suatu hubungan yang di sini memang ikatan rasa sangat dalam ya. Namun di sini sepertinya cerita cintamu di sini mungkin dengan seorang wanita, mungkin juga dengan seorang pria, ini seperti menemukan penyelesaian atau kuncinya. Ya. Ini gambaran menuju ke arah yang lebih baik, lebih positif. Ya. Ayo kita perhatikan di sini mungkin dua kemungkinan. Scorpio, mungkin cerita ini kandas. Namun dengan berakhirnya cerita itu adalah hal yang baik untuk kamu. Ya. Lalu Scorpio, mungkin cerita cintamu dengan seseorang di sini wanita atau pria mungkin semakin dalam, ya. Dan itu juga membawa perubahan yang baik untuk kamu. Itu adalah hal yang baik, ya. Jadi kalau katanya di sini kandas dan itu adalah hal yang baik, itu artinya berarti kamu melepas karma. Ya. Kamu terlepas dari perasaan cinta yang mungkin di sini lihat ya, ada banyak beban dan tekanan sebenarnya.
ada terjadi di sini mungkin kamu dan wanita ini, ya ini mungkin hubungan yang mungkin cinta segitiga, mungkin pasanganmu yang di sini bersifat seperti fox, ya. Wah. Sebentar saya lihat. Ya, Scorpio. Intinya di akhir-akhir minggu saya lihat ini katanya Juli ini kamu bertemu kunci. Ya, kamu menemukan penyelesaian. Di sini penyelesaiannya membawa kamu pada arah yang lebih baik. Ya. Scorpio, apapun masalahmu di awal-awal atau di awal minggu atau di pertengahan minggu, saya melihat di sini akhir minggu semuanya clear. Semuanya kembali baik-baik saja. Karena apa? Karena ada kunci di sini. Ada penyelesaian masalah yang saya lihat, baik itu dalam karir. Di sini karirnya kalau kelihatan ini ada gambaran stuck ya, karir yang mungkin keuangan karir terlihat agak macet. Akhir minggu segalanya kembali energinya berubah ya, menuju ke arah yang baik. Scorpio, ini tentang stabilitas kamu yang di sini ada peluang awal yang baru. Oke, ada kesempatan lagi di sini seperti saya katakan mungkin awal-awal stuck, justru ini membawa kamu pada siklus periode baru. Mudah-mudahan ini nanti lebih fresh ke depannya. Ya, tentang stabilitas dan keamanan. Mungkin di sini sebagian Scorpio melepas karma. Oke? Karena cerita cintanya stuck, cerita cintanya macet, tetapi itu adalah hal yang baik katanya. Wah. Itu gambaran orang yang berhasil melepas karma. Awalnya kita yang terikat, kita yang melekat pada dia, namun kita berhasil melepaskan orang itu. Secara umum juga dikatakan di sini Scorpio, Juli minggu kedua, kalau dalam urusan spiritual ya, di sini ada peningkatan spiritual yang baik sekali, yang kuat, yang pesat ya. Hatimu kembali hidup, batin kamu ini ya hidup sekali. Teman-teman, kalau ada suara-suara yang mengganggu, abaikan ya. Karena saya tidak di rumah saya. Sedang ngumpul-ngumpul ini di tempat adik. Scorpio, Juli, minggu kedua. Satu. Wah, Wheel of Fortune. Ini memang kartu yang cantik. Ada keberuntungan untukmu. Ya, Wheel of Fortune ini. Roda keberuntungan, perasaan yang berlimpah, perasaan yang cukup. Ini digambarkan di dalam materi. Keberlimpahan materi. Selalu ada peluang, kesempatan awal yang baru untuk kamu. Karena apa? Kamu punya potensi katanya di sini. Kamu punya sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat dirimu maju, untuk membuat dirimu kembali apa di sini ya? Kembali ini bangau ini kembali kepada tempat yang lebih baik, lebih baik, lebih baik gitu. Pertumbuhan ya, ini keren. Wah, di sini awal yang baru tentang sumber daya. Kamu yang di sini tentang rasa ya, di sini sangat kaya rasa. Karena apa? Saya melihat pertumbuhan jiwa yang pesat ya. Ngebut ngebut. Para Scorpio ini sepertinya di 2020 ini banyak yang terbangun spiritual saya lihat ya. Kalau membacanya selalu saja apa ya, seperti ke arah spiritual seperti itu. Semua pencarian kamu berakhir pada titik yang menyenangkan, ya, pada keberlimpahan, ya, pada keberlimpahan rasa, materi, saya lihat di sini. Ada peluang-peluang yang baru. Pada awalnya kamu mencari ya, mencari, ada gambaran terkurung oleh pikiran. Ada gambaran ini apa ya? Ini takut takut berekspresi ada juga. Ya, tapi pada akhirnya semuanya pulih di akhir minggu. Queen of Swords. Oke, siap untuk maju ya. Kamu yang mungkin awal-awal minggu seperti saya katakan keadaanmu negatif, tapi
di akhir minggu semuanya menjadi clear. Ayo kembali lagi nih ya, High Priestess ini tentang sisi batinmu ya, sisi batin yang terbangun, kamu yang lebih apa saya bilang di sini ya, lebih menjadi bijaksana, dewasa, tumbuh ya, ada pertumbuhan di sini. Siap untuk petualangan dan tantangan baru, bahkan cinta baru yang di sini mungkin soulmate ya. Jadi orang kalau udah berhasil melepas level-level yang di bawah, level rendah, cinta yang datang itu adalah the lovers ya, cinta yang levelnya soulmate. Wow, Scorpio ini keren sekali. Ya, pergeseran jiwa ke arah tempat yang lebih baik. Intinya secara umum energi kamu di Juli minggu kedua negatif. Ya. Negatif ini bisa datang dari luar atau dari dirimu sendiri, jadi perhatikan itu. Scorpio tetap semangat ya, jadi di akhir minggu semuanya clear. Ya, clear karena apa? Ada kunci. Kamu menemukan kunci pada akhirnya. Ya, jadi kamu seakan-akan selalu punya cara untuk menyelesaikan apapun masalah yang kamu hadapi. Baiklah teman-temanku, semoga ini jadi video yang bermanfaat, memotivasi dan menginspirasi. Scorpio yang baru mampir, jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah.